tahunnya ada. 10 program pokok PKK ini setiap tahunnya ada, dan di dalam kecamatan itu gampungnya ada kriteria. Tidak semua gampung bisa mengikuti lomba ini, karena paling tidak itu harus ada 80 kakak. Nah, alhamdulillah setiap tahunnya kita memang mengikutkan, dan itu semua butuh partisipasi dari Pak Geci, Ibu Geci, serta masyarakat. Nah, kalau tidak ada partisipasi, tentu tidak bisa juga dalam mengikuti lomba ini. Partisipasi Pak Geci dalam Gampung Kutu Tua luar biasa. Saya sudah mengikutkan 6 selama 6 tahun di sini, 6 gampung, dan ini gampung ke-6. Dan ini yang paling antusias. Mungkin karena efek dana ADG itu juga. Nah, jadi naik dana ADG itu memang betul-betul diprotkan ke PKK. Jadi PKK ini dengan adanya dana ADG bisa semakin meningkatkan, terutama meningkatkan kapasitas perekonomian wanitanya. Wanitanya harus lebih kreatif lagi. Gampung yang terbaik ya tahun 2019. Karena apa? Karena satu kecamatan memilih gampung yang untuk dinilai tingkat kabupaten. Nanti jika menang di tingkat kabupaten ke tingkat provinsi, jika menang di tingkat provinsi ke tingkat nasional. Ibu ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ya insya Allah menang, karena sudah memenuhi kriteria. Saya lihat Asmaul Husna ada, papan data luar ada, papan data dalam katanya ada. Jadi mudah-mudahan, kemudian perangkat-perangkat desanya pun hadir, tokoh masyarakat hadir, mustikanya juga hadir, lengkap. Dan juga Ibu Bayangkara pun tadi hadir. Mudah-mudahan insya Allah sama-sama kita doakan yang menjadi yang terbaik di tingkat Kabupaten Aceh Timur. Kegiatannya adalah merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Kebetulan tahun ini kena desa Putuh Tua yang kita persiapkan sedini mungkin supaya acaranya terlaksana dengan sukses. Dengan partisipasi dan kerjasama daripada masyarakat, desa Putuh Tua ini kita akan mendapatkan nilai yang lebih. Seperti kata Ibu Kisna tadi bahwa nahe naha. Itu dengan partisipasi ini, mudah-mudahan desa Putuh Tua menjadi desa yang terbaik untuk tahun 2019. Terima kasih kepada Ibu PKK Kecamatan yang telah memilih Desa Putuh Tua sebagai desa binaan tahun 2019 ini. Semoga desa kami terpilih mewakili kabupaten untuk ikut di tingkat provinsi. Terima kasih.